Uang senilai puluhan juta rupiah milik warga desa Karangbener, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah rusak karena dimakan rayap. Rencananya uang tabungan yang disimpan di wadah celengan plastik tersebut akan digunakan untuk menikahkan anaknya. Inilah kondisi uang tabungan milik Mas Riah, warga desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Total uang yang mencapai 40 juta rupiah nyaris tidak dikenali dan berlubang dimakan rayap. Menurut adik Mas Riah, uang yang ditabung di celengan plastik hasil bekerja sebagai buruh di pabrik tahu ini rencananya akan digunakan untuk melangsungkan hajat menikahkan anaknya. Baru diketahui ketika celengan itu dibuka, ada full rayap putih, tapi posisi apa itu waktu dibuka itu sudah nggak berupa uang tapi berupa gundukan tanah. Mas Ria berharap uang rusak dan masih bisa dikenali bisa ditukarkan ke bank dengan uang yang utuh. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan.